Saat Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin Susi Pujiastuti, kapal berbendera luar era memasuki perairan Indonesia khususnya di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau. Para kapal asing mencuri ikan tersebut takut lantaran Susi Pujiastuti tidak segan-segan menenggelamkan kapal pencuri ikan atau kapal yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Selama 5 tahun Susi Pujiastuti menjabat, setidaknya sudah 558 kapal ditenggelamkan dan kebanyakan berasal dari Vietnam dan Filipina. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Susan Herawati mengatakan, aksi Susi itu ampuh membuat jera para pelaku pencuri ikan dan membuat nelayan tidak takut menghadapi mereka. Nelayan menjadi gagah di tengah-tengah kapal-kapal asing. Tidak hanya itu, gara-gara Susi menenggelamkan kapal hasil tangkapan nelayan tradisional di wilayah Indonesia Timur meningkat kira-kira 20%. Namun setelah Susi Pujiastuti diganti Presiden Jokowi dengan Edi Prabowo, memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan, kebijakan menenggelamkan kapal asing sudah tidak jadi prioritas lagi. Menteri Edi Prabowo menyebutkan bahwa program Susi berupa penenggelaman kapal asing adalah jalan terakhir yang dilakukan kementerian. Jika kita mengejar pelanggar kapal yang masuk ke Indonesia, sudah ditangkap, sudah menyerah, lalu kenapa harus menenggelamkan? Kan ada mekanisme hukum dan aturan yang sudah kita lakukan. Secara prinsip adalah bagaimana langkah ke depan sikap kita untuk memanfaatkan sumber daya laut ini agar bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Ia menjelaskan bahwa penenggelaman kapal asing adalah program terdahulu. Ia juga menyiratkan bahwa program ini berpotensi tidak akan dilanjutkan mengingat kapal asing bisa dimanfaatkan untuk keperluan nelayan atau infrastruktur di Indonesia. Pada masa pemerintahannya, Susi memang cenderung ngotot untuk menenggelamkan kapal asing yang terlibat illegal fishing. Sebab menurut dia, jika tidak ditenggelamkan, maka kapal sudah pasti akan kembali lagi kepada asing dan digunakan untuk illegal fishing selanjutnya. Dalam sebuah wawancara televisi, Susi sempat menjelaskan bahwa Vietnam menggunakan nama orang Indonesia untuk kembali membeli kapal yang ditangkap karena illegal fishing oleh pemerintah Indonesia. Sebagai aset negara, kapal asing yang sudah bertetapan hukum tetap oleh pengadilan atau inkrah akan dilelang. Kapal sitaan dari asing juga tidak mungkin diberikan ke nelayan mengingat kapal tersebut cukup besar dengan biaya yang tidak sedikit dalam mengoperasikannya. Pertimbangan lain, kapal asing mencemari lingkungan dan berdampak pada ekosistem laut Indonesia. Setelah kebijakan penenggelaman kapal asing bukan lagi prioritas KKP di bawah kepemimpinan Edi Prabowo. Hal ini disampaikan oleh seorang nelayan bernama Dede Ardiansyah yang langsung memergoki puluhan kapal berbendera Vietnam sedang mencuri ikan di perairan Natuna. Video pencurian ikan oleh kapal berbendera Vietnam tersebut pun direkam oleh Dede Ardiansyah dan diposting di akun media sosialnya. Di akun media sosialnya, nelayan yang berasal dari Kecamatan Pulau Tiga Barat Kepulauan Riau ini mengaku bahwa video tersebut diambil 23 Desember lalu. Namun kapal tersebut sudah beroperasi sejak 17 Desember hingga 24 Desember 2019. Kapal asing tersebut diperkirakan sedikitnya terdiri 20 pasang kapal. Puluhan kapal tersebut, kata Dedek, beraktivitas sebagai kapal pukat gandeng atau dua kapal satu jaring. Diketahui pukat seperti ini dilarang di Indonesia karena dapat merusak karang. Selain itu, semua jenis ikan ikut terjaring termasuk anak ikan. Menurut Dede, nelayan sudah memberikan informasi pencurian ikan tersebut ke pihak berwajib termasuk BSDKP Batam, namun pihak yang berwajib tidak merespon dengan baik karena alasan anggaran. Menurut Dede, mereka tidak dapat mengambil gambar banyak karena kapal mereka kalah besar sehingga mereka tidak bisa mengejar. Dede berharap ke depannya pemerintah menyediakan anggaran kapal pengawas selama akhir tahun hingga awal tahun. Nelayan tradisional di Sumatera Utara dan Jawa Tengah meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo tetap memprioritaskan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan. Mereka menyatakan khawatir Indonesia akan kembali menjadi lumbung pencurian ikan.
Tapi pejabat di kementerian menyebut penenggelaman kapal asing menjadi langkah terakhir dan berencana menghibahkan kapal-kapal besar itu untuk keperluan kesehatan, tol laut, dan nelayan. Salah seorang yang khawatir termasuk Sutrisno, Ketua Aliansi Nelayan Sumatera Utara. Sutrisno gelisah begitu mendengar Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo takkan lagi gencar menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Ia mengatakan penenggelaman kapal justru menunjukkan keseriusan pemerintah menjaga kedaulatan maritim dan membuat jerah para maling ikan. Keresahan yang sama juga diutarakan Darwati dan Musa Korib, nelayan Tambak Pulo, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sepasang suami istri ini mendukung penuh penenggelaman kapal supaya kapal asing ini tidak mencuri ikan lagi.